Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa sudurana wa sta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asi' bihi fahmana wa qawwi bihi 'azmana bi hawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana beri hidayah kepada kita, beri taufik kepada kita, juga Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita pada malam ni dapat bertemu lagi sesi yang kelima dalam program pembincangan berkenaan dengan metodologi ataupun usul qiraat 10, yang kita fokusnya ialah usul riwayat qulun untuk riwayat yang pertama daripada 20 riwayat. Jadi terima kasih kepada Datin khususnya selaku pengurus kepada RH Qiraat Center yang menganjurkan program ini, jadi dapat kita berkumpul walaupun secara alam maya, tapi insyaAllah kita sudah pun berada dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmatnya kepada kita dan limpahkan keberkatan kepada kita, keberkatan rezeki, keberkatan usia, keberkatan segala apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita kerana kita telah manfaatkan masa ataupun nikmat Allah Ta'ala sebaik-baiknya, insyaAllah. Muslimin-muslimat, tuan-tuan, puan-puan, asatizah yang Ustaz kasihi sekalian. Kita telah pun bincang sebelum daripada ini empat pertemuan berkenaan dengan usul riwayat qulun beberapa yang telah kita sama-sama lalui, seperti tentang bab basmalah. Kemudian sambung berkenaan dengan hukum mad, mad mufasilnya, mad mutasilnya. Kemudian kita bincang pasal hakinaya, masuk pula pasal mim jamak. Pembincangan mim jamak agak panjang lebar, menyentuh apa ni, wajah-wajah yang perlu kita baca atau yang harus kita baca bila berhimpunnya mim jamak dengan mad mufasil. Kemudian kita bincang juga tentang dua hamzah dalam satu kalimah, tapi yang panjang juga, dua hamzah dalam satu kalimah dengan akhirnya ialah berkenaan dengan hamzah yang berulang-ulang ataupun kita panggil hamzah istifham. Jadi program kita ini ada dalam, kita rekodkan di private punya group Facebook. Jadi tuan-tuan puan-puan yang belum masuk, Ustaz jemputkan, silakan masuk ke dalam grup tersebut. Dengan Ustaz dah share link tu, cuma ada soalan tu jawab qulun, jawab hamzah pintu tak terbuka, jawab qulun ya. Jawab qulun, insyaAllah Ustaz fahamlah tu. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan tahu keberadaan dalam grup itu adalah berkenaan pembincangan riwayat qulun. Kalau jawab hamzah di susah, dia ada pintu yang lain kan. Kalau jawab qiraat 10 belum sampainya lagi, belum sampai masanya lagi. Okey, kita hari ini dah pun 1 Syaban. Malam ni malam 2 Syaban lah. Dah tak lama lagi nak puasa. Jadi mudah-mudahan Rajab yang lepas Allah berkati kita, dan Syaban juga Allah berkati kita semua, dan sampaikan hayat kita ni dapat bertemu dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Lagi semakin seronok, semakin bersemangat kita nak mempelajari Al-Quranul Karim, kerana tak lama kita akan masuk bulan Quran. Apa dinama bulan Quran? Bulan yang diturunkan Al-Quran dan bulan yang ulama-ulama bersibuk-sibuk. Bersibuk-sibuk bukan bersibuk-sibuk dengan buat kuih muih. Kuih muih memang kita, yalah, bagi kawan ibu memang sibuk juga buat kuih muih kan. Bersibuk-sibuk ulama-ulama dahulu adalah berkenaan dengan Al-Quran. Jadi tujuan kita belajar sebelum ni, mudah-mudahan dapat sikit sebanyak
ada bimbingan, kita boleh baca Al-Quran bila-bila masa sendirian dengan betul, dengan bertajwid. Itu penting kita belajar. Dan masuk bulan Ramadan, kita belajar dah boleh bawa sendiri contohnya. Kan? Bila-bila masa pun kita boleh buat lepas subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lepas tarawih dan sebagainya. Itu kelebihan. Kita kalau ada ilmu Al-Quran dalam diri kita, baca dengan baik. Tambah-tambah lagi kita belajar doa. Tahun lepas aku dah khatam khas lah. Contoh kan. Dah khatam khas lah. Tahun ni nak khatam kolun. Pelbagai ya. Kita berseronok dengan Al-Quran. Tahun ni rasa nak khatam kolun. Tahun lepas khas. Tahun ni aku nak khatam dua. Khas satu, kolun satu. Wah, hebat betul tu. Semangat yang kuat tu. Semangat tinggi. Dua kali khatam. Seperti mana Ustaz dah sebut sebelum ni kan. Dapat khatam dua kali khatam sebulan pun kira okey lah. Nak lawan Imam Syafi'i. Sehari dua khatam. Tak buat kuih-muih lah. Tak beraya rasanya. Tak sempat nak beli baju raya. Sebab dua kali khatam sehari. Agaknya begitu. Tapi kita usaha. Ada tambah baik. Dah khatam sekali-sekali setiap tahun. Kita cuba dua kali khatam. Ya? Ustaz cakap, Ustaz buat ke? Kalau tak buat, tak berani nak cakap. Tapi sehari dua kali khatam tak pernah buat. Jadi tak berani sangat nak cakap yang tu. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita kita nak sambung usul usul ataupun metodologi riwayat qaulun daripada Imam Nafi'. Okey, semua dah bersedia sihat ? Wah, cantik Kak Ros, Ustaz Bunga, Kak Ros pun belakang ni bunga juga . Cuma bunga yang Kak Ros cantik lagi . Yang Ustaz Bunga ni. lagi kita tengok dulu siapa . Kak Yati daripada dulu-dulu lagi rasanya dekat Madinah, tak dekat Mekah lah, tak balik-balik lagi. Okey. Kita ada ajar apa ni, Kak Suriah Bek. Kak Suriah tu daripada Singapura lah, Ustaz kenal Kak Suriah. Kak Siti Junaida. Kak Siti Junaida. Kak Siti Junaida rasa ada request untuk qiraat hamzah dalam Facebook. Rasanya tak, kalau tak silap lah nama. Betul tak Kak Siti Junaida? Betul . Tak dengar, tak on mic. Kalau gading kepala mungkin taklah tu. Tak ada Ustaz. Tak ada. Dah masuk ada. Dalam Facebook Ustaz. Facebook kolon ke? Tak ada. Okey, alhamdulillah. Saya nak sembah-sembah dulu sambil ada yang baru nak masuk. Okey. Baik. Boleh ya kita mula usul riwayat qaulun hari ini 15 Mac 2021. Okey. Merujuk kepada buku ini juga, bagi yang dah ada boleh lihat nanti. Sebelum kita bincang pasal usul, Ustaz nak kongsi kepada tuan-tuan puan-puan semua bincangan berkenaan dengan qiraat mutawatirah. Seperti biasa untuk qaulun, Ustaz akan buat dua sesi . Satu sesi kita cuba beri pendedahan tentang latar belakang qiraat, kulit punya qiraat. Yang baca tu isi. Jadi kita cuba lalui yang kulit dulu sebelum kita nak bincang pasal yang isi dalam tu. Tapi kalau yang hamzah petang besok nanti Ustaz straight to point kepada usul sebab dia pembincangannya panjang sangat. Okey, kita nak tahu berkenaan dengan qiraat mutawatirah. Rasa pernah sebut. Pernah dengar lah qiraat mutawatirah, qiraat mutawatirah, apa benda qiraat mutawatirah. Okey. Baik. Cendekiawan Islam takrifkan mutawatir sebagai apa? Perkataan mutawatir itu sebagai apa? Itu yang diriwayat oleh bilangan yang ramai. Bila kita kata, oh qiraat ini mutawatir, ia merujuk kepada qiraat itu diriwayat oleh bilangan ramai. Kalau dah sebut bilangan ramai ini,
tak mungkin yang ramai ini akan bersepakat untuk bercakap bohong, untuk berdusta. Kalau setakat seorang, kita akan ragu, eh betul ke dia ni cakap? Kelas malam besok, kelas petang besok batal. Contoh kan. Seorang yang bagi tahu kelas besok batal. Jadi orang tu kita kenal, contoh kan. Dia selalu tak betul, statement dia tu tak betul, tak boleh nak peganglah. Itu kalau seorang dia akan meragui, dia akan diragui. Tapi kalau dah ramai, ramai yang sebut kelas tak ada lah, besok kelas tak ada contoh. Jadi orang yang dengar tu lebih yakin. Jadi itulah yang dikatakan mutawatir, merujuk kepada yang diriwayat oleh bilangan yang ramai, tak mungkin mereka ini sepakat untuk berdusta. Dan jumlah yang ramai ini dia dia berperingkat-peringkat. Maknanya daripada kumpulan yang ramai, daripada kumpulan yang ramai, daripada kumpulan yang ramai, daripada kumpulan yang ramai, ramai. Ramai itu beberapa orang itu khilaf di kalangan ulama. Ada yang cakap berduaan, ramailah. Kalau kita kata kalau seorang itu tak ramai. Ada yang kata paling-paling kurangnya ialah 5 orang. Tapi dia tak sampai tahap 5 orang saja yang meriwayatkan sesuatu bacaan itu, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghujungnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dipanggil mutawatir. Yang ni, poin ini ada dalam buku ustaz yang warna purple tu, qiraat mutawatirah surah al-Fatihah. Kalau rujuk ke buku itu ada poin ini, jadi boleh tengok. Okey. Hakikatnya mutawatir itu sebenarnya rukun qiraat yang pertama. Salat ada rukun, dan orang buat haji pun ada rukun, umrah pun ada, qiraat pun ada rukun juga. Jadi mutawatir itu yang kita dah bagi takrif tadi merupakan rukun qiraat yang pertama. Untuk apa? Nak menentukan ia boleh diterima ataupun dia ditolak. Qiraat itu boleh dipakai ataupun tak boleh dipakai. Boleh diamal atau tak boleh diamal. Akan merujuk kepada rukun. Jadi, kalau dah seorang itu mendakwa, ini bacaan Rasulullah ni, dia dakwa. Nak terima ke nak tolak? Contohnya, melihat kepada mutawatir dia. Adakah betul dia bersambung sampai kepada Rasulullah ataupun tak? Ataupun dia direka saja. Okey? Itu rukun yang pertama, mutawatir tadi. Okey, baik. Jadi kita sebut rukun pertama adalah mutawatir. Maksudnya apa? Bersambung sanad. Yang kita pernah dengar orang talaki Al-Quran, bersanad. Ya, itu kelebihan dalam ilmu Islam. Ilmu Islam ini semuanya dia ada sanad. Dan sanad itu adalah satu perkara yang penting untuk kita nak terima itu tanpa diragui lagi. Jadi mutawatir bersambung sanad daripada awal sanad hingga ke akhirnya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil daripada guru kita dia ambil pada guru dia, sampai kepada guru-guru, sampai kepada Rasulullah, dia bersambung tak putus. Jadi dia merujuk kepada mutawatir, bersambung sanad, dan jumlah itu jumlah yang ramai. Apa yang kita baca itu, orang lain pun bacaan mereka pun sama dengan kita, tak bertentangan. Okey. Baik, seperti contoh, ini bersambung sanadnya sebagai ustaz tunjuk contohnya. Ustaz nak kata ramai, nampak Hafs ngaji dengan Asim saja. Ini kerana ramai sangat, memang ramai, tapi di-highlightkan yang tersohor, yang termasyhur di kalangan sahabat. Takkan ada Ubay, Zaid, Ali bin Abi Talib, Osman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud saja. Yang lain-lain lagi pergi mana? Ada, tak tulis je sebab ramai sangat. Ramai sangat. Jadi di-highlightkan yang paling masyhur, untuk guru yang paling panggil ulama ataupun sahabat yang paling terkenal dimasukkan dalam senarai ini.
Kan? Seperti kita, seperti kita lah, kita kata, oh, Ustaz Amiri. Ustaz Amiri seorang ke ada di Malaysia? Tak, ramai lagi. Ramai lagi yang alim. Tetapi mungkin kerana kita kenal, nak kata tersohol pun tidak. Mungkin kita dah mengenali guru itu. Mengenali Ustaz contohnya. Jadi belajar daripada Ustaz. Padahal orang lain pun ada juga. Jadi grup kumpulan yang lain, dia mengenali guru itu pula. Jadi dia tak laki dengan guru. Adakah Ustaz dengan orang tu tak tak sama? Sama. Jadi silsilah sanadnya mungkin permulaannya berbeza, tapi akhirnya sampai kepada nama yang sama. Berarti sampai kepada Hafs. Kemudian mengaji daripada Asim. Asim pula belajar daripada atau berguru dengan nama-nama yang tersenai tadi pada tabi'in. Mereka pula ambil daripada sahabat. Ada yang ambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Ada yang ambil daripada Ali bin Abi Talib. Daripada Uthman bin Affan. Daripada Zaid bin Thabit. Ubay bin Ka'ab. Sampai kepada Rasulullah SAW. Nampak tak ini? Nampak tapi tak nampak tulisan. Bila dah ramai macam ni. Bila dah ramai jadi macam ni. Ini dah sampai ke bawah ni. Sampai ke bawah, bukan sampai pada Hafs saja. Lagi bawah. Lagi bawah. Ada Imam Syatibi, ada Imam Ibn Al-Jazari, ini Imam Syatibi duduk sini, ini Imam Ibn Al-Jazari, bawah lagi pada Imam Syatibi, dan yang bawah lagi tu, saya tunjuk tu, adalah Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Halawani, yang lagi bawah. Siapa dia Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Halawani? Ini contoh saya tunjuk. Rasulullah turun kepada Sayyidina Ali, turun kepada Abdul Rahman As-Sulami, turun kepada Asim. Laluan bacaan kita Hafs diikut Abdul Rahman As-Sulami. Okey, ini sebenarnya tuan-tuan puan-puan dengan Bima, ini sebenarnya dalam internet memang banyaklah benda ni. Kalau search dapat jumpa ya. Taip sanadnya keluarlah. Secara gambar rajah dan sebagainya. Hafs Asim turun Hafs, turun Ashnani, turun Hashimi, turun Ibn Ghalbun, turun Abu Amr Ad-Dani. Okey, Ustaz laju-laju sikit ini. Nak tunjuk silsilah sanad. Silsilah sanad sampai ke bawah. Kemudian turun kepada Sulaiman An-Najah, turun kepada Abi Hasan Ali bin Hudail, turun kepada Syatibi. Pernah dengar nama Syatibi kan? Dia duduk bawah lagi. Dia ke bawah lagi. Ulama' yang ke bawah lagi. Okey, daripada Syatibi turun Syekh Ali bin Suja', Syekh As-Sa'il, Syekh Abdul Rahman Al-Mubarak, baru turun kepada Ibnu Al-Jazari. Ibnu Al-Jazari ni dia lagi banyak mengembara. Dia cari lagi, dia timba lagi, dia talaki lagi, dia cari guru-guru Al-Quran lagi, dapat himpun banyak lagi qiraat yang tak terkumpul pada zaman Imam Syatibi. Sebab tu dia banyak wajah-wajahnya lagi. Ya. Yeah? Bila mengembara, semakin banyak mengembara, akan jumpa banyak ilmu-ilmu. Kemudian daripada Ibn Al-Jazari, turun kepada anaknya Syekh Muhammad Al-Nuwairi, Syekh Abi Nu'aim, turun kepada Syekh Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, turun kepada An-Nasir Al-Tablawi, itu nombor 18. Turun pula kepada Syekh Sihadah Al-Yamani, daripada situ dia pecah kepada dua, turun kepada Syekh Ahmad As-Sumbati, ada turun direct kepada Saifuddin bin Atha Al-Fudali. Maknanya Saifuddin bin Atha Al-Fudali dia direct belajar daripada Syekh Syihadah Al-Yamani, dan di dalam masa yang sama juga dia belajar daripada Syekh Ahmad As-Sumbati. Jadi laluan sanad tu kalau ikut shortcut, ambil terus kepada gurunya Syekh Syihadah Al-Yamani. Turun kepada Ashihab Ahmad bin Al-Banna, turun lagi kepada Al-Allamah Syamsuddin Al-Manufi, juga Muhammad bin Qasim Al-Baqari, ambil sama daripada Ahmad bin Al-Banna, turun kepada Syekh Muhammad Al-Azbakawi, turun kepada Syekh Ali Al-Badri, turun lagi kepada Syekh Ahmad Ad-Dari Al-Maliki, dan turun kepada Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli, turun kepada Syekh Hasan bin Muhammad Al-Juraisi. Syekh Hasan bin Muhammad Al-Juraisi itu direct juga ambil daripada Syekh Ahmad Ad-Dari Al-Maliki. Okey. Turun kepada Syekh Ali Subai', turun kepada Darwish bin Mustafa, turun kepada Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Halawani, dan daripada Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Halawani inilah yang merupakan guru yang Ustaz sempat talaki dengan beliau. Gambar Ustaz
tutupkan kerana belakang tu ada gambar yang tak berapa menarik. Zaman dulu tak ada telefon yang boleh ambil gambar-gambar, kalau tak penuh gambar-gambar Ustaz dalam telefon dengan Syekh. Dulu Kodak tu masyhur ya. Zaman-zaman kita. Jadi alhamdulillah lah, sempat bertalaki dengan almarhum Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Halawani yang khatam, Ustaz khatam dengan dia pada hari Selasa. Ini adalah mengikut hafs ya. Selasa 9 Safar 1417, 25 Jun 1967. Dan satu lagi sanad yang berlainan pula, itu tak masukkan sini, ini almarhum Syekh Ridha Ibn Salim Ibn Ali Ibn Said Ibn Ahmad Asy-Syafi'i yang Ustaz talaki dengan beliau. Ini dua tariq Asy-Syatibiyah dan Ad-Durrah, maknanya 10 qiraat lah, yang khatam pada tahun 1999. Tu gambar masa zaman dulu tu Ustaz tu, zaman dulu. Zaman masa berusia sikit. Okey. Tu almarhum. Jadi tubuh Ustaz ramai dah meninggal dunia. Dengan seorang lagi Syekh Abdullah, almarhum Syekh Abdullah Al-Jauhari sempat bersembang dengan dia. Almarhum Syekh Abdul Hakim Abdul Latif sempat ku halaqah tadarus Al-Quran dengan dia. Jadi juga orang-orang yang terkenal jugalah semasa apa ni pada zaman mereka ya, di Mesir. Okey, selesai. Tu nak tunjuk bagaimana rukun pertamanya ialah mutawatir. Silsilah sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, rukun yang kedua. Rukun yang kedua pula ialah bertepatan dengan salah satu daripada masahif maniyah walaupun secara ihtimal. Untuk hurai rukun yang kedua dia panjang lebar sikit, Ustaz akan ambil separuh. Ya, ambil separuh. Kerana kita nak sambung yang metodologi tu. Rukun kedua apa? Bertepatan dengan salah satu daripada masahif Uthmaniyah. Masahif tu jamak kepada mushaf. Mushaf. Maknanya kalau nak terima sesuatu kira itu mesti menepati seperti apa yang ditulis dalam mushaf. Jangan bayangkan mushaf-mushaf dekat kedai itu banyak Ustaz. Itu ke mushaf-mushaf? Tak. Dia bukan merujuk kepada mushaf yang dijual dekat kedai itu banyak. Tak. Dia merujuk kepada Sayyidina Uthman dalam proses dia mengumpul Quran, disalin semula Al-Quran. Dia tulis dengan apa ni sahabat penulis-penulis waktu itu yang salin semula Al-Quran itu ditulis dengan pelbagai versi. Maknanya ada yang dihantar ke Kufah. Tak sama dengan apa yang ditulis di ke Basrah. Tak sama yang ditulis dihantar ke Madinah. Tak sama dengan Musa yang dihantar ke Mekah. Tak sama dengan yang ditulis dihantar ke tak sama dengan yang ditulis yang dihantar ke Madinah. Jadi itu maknanya mushaf-mushaf. Jadi mana-mana kiraat nak diterima, rujuk kepada resam mushaf. Tulisan Quran itu. Adakah kita baca dengan huruf waw? Contohnya, wasari'u, ada tak dalam mushaf? Okey, cek, ada. Ataupun kiraat yang baca tak ada waw. Sari'u, ada tak dalam mushaf? Ada. Okey, boleh diterima. Baik, sebagai contohnya lagi jelas, di sini saya tunjuk. Menepati salah satu resam Uthmani bermaksud apa yang terdapat di setengahnya walaupun bukan semuanya. Seperti beza kiraat di kalangan qurra surah At-Taubah. Ya, surah Taubah yang juzuk yang ke-10 dan masuk juzuk 11 juga, ayat yang ke-100. Kalau kita buka Quran surah At-Taubah, cuba perhati. Tengok Quran muka siapa pun tak entah, surah Taubah ayat yang ke-100, boleh lihat ayatnya berbunyi wa a'adda lahum jannatin tajri. Sampai tajri. Bila tajri kita ni pantan jumpa jannatin tajri tak? Kalau jumpa jannatin tajri dia dah tak tengok, dia dah boleh lancar je baca. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ada apa yang dia baca? Jannatin tajri min tahtiha. Ada tak perkataan min? Walaupun tak ada tapi lidah tu laju sangat sebab ayat ni dia cukup mahir, cukup fasih, cukup lancar. Pejam mata pun boleh baca. Itu nasib baik dia beri pada fiha abada. Kalau dia suruh sambung lagi, dia akan sambung
radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Betul tak? Ah, dia baca surah Taubah berakhir dengan surah Al-Bayyinah, lam yakulil ladzina kafaru. Ah, betapa lancarnya, betapa lancar setengah-setengah orang itu. Ustaz pernah test, bukan test lah, mana kita pernah dengar orang talaki dengan kita, dengan ustaz. Dia baca memang berlaku begitu. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha. Bila dia baca ada min tahtiha, ustaz suruh ulang. Tetap yang sama, jannatin tajri min tahtiha, sampai dia tanya balik, dekat mana ustaz? Dah betul. Cuba tengok betul-betul. Tengok baik-baik ayat ni. Oh, baru perasan lah. Tak ada min rupanya. Ah, tak ada min rupanya. Habis tu dia tengok apa? Tak tahulah tengok nampak apa. Tak ada min tapi bunyi min juga pada sebutan. Nampak? Jadi, kita baca memang tak ada min. Kenapa baca tak ada min? Sebab dalam Quran kita merujuk kepada Quran yang dihantar ke Kufah. Kita ni beramal dengan mushaf yang dihantar ke Kufah. Pengiraan ayat berdasar kepada ulama Kufah. Tak ada perkataan min. Maka kita tak baca dengan ada min. Tapi, kalau kita tengok, ada kiraat yang baca dengan namanya kiraat Ibnu Katsir. Hanya Ibnu Katsir sahaja yang baca dengan tambahkan kalimah min selepas tajri. Boleh tak terima kiraat tersebut? Kita tutup dulu Ibnu Katsir. Katakan, ada orang dakwa, ini bacaan daripada Rasulullah ni. Bacanya jannatin tajri min tahtiha. Okey, cek sanad sampai tak kepada Rasulullah. Apabila kita cek sanadnya, dia cakap daripada guru ni ke guru ni ke guru ni, oh sampai pada Rasulullah. Satu, lulus. Yang kedua, tengok dari segi mushaf. Bila dia kata jannatin tajri min tahtiha, ada tak dalam mushaf, antara mushaf-mushaf yang apa ni, yang dikumpulkan oleh, yang disalin semula pada zaman Saidina Osman itu, ada perkataan min? Bila cek, didapati ada mushaf yang dihantar ke Mekah tertulisnya perkataan min. Ibnu Katsir ni ulama yang masyhur di Mekah. Ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Boleh diterima pakailah kiraat tersebut sebab ada dalam mushaf. Kan? Kalau tak ada dalam tulisan, tak boleh nak baca. Okey, itulah yang disebut sebagai rukun yang kedua, apa ya? Apa rukun kedua? Bertepatan dengan resam mushaf. Baik. Alhamdulillah. Itu separuh baru, separuh kupasan tentang rukun kedua. Dan sambungannya lagi, ustaz tak nak habiskan semuanya, kita akan sambung itu pertemuan yang akan datanglah, insya-Allah. Baik. Sekarang kita nak masuk perbincangan yang lagi menarik. Bab yang ke seterusnya, bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh ialah tajuk dua hamzah dalam dua kalimah. Masuk tajuk ni memanglah. Memang sama ada akan termasuk dalam golongan-golongan syuhada ataupun masih lagi dapat menjalani kehidupan seperti biasa, normal. Sebab tajuk ini dia agak banyak, ya, agak banyak. Tapi insya-Allah ustaz akan cuba permudahkan untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh faham. Ya, boleh faham. Dan kalau tak faham seperti biasa, boleh direct tanya, ya. Bab dua hamzah dalam dua kalimah. Ini semuanya slide-slide yang ustaz buat, slide yang baru, tak pernah dibentang sebelum ni pada tempat lain. Nak siapkan ini, boleh tahan juga, mata kena berjaga malam. Okey, tapi puas hati. Bagi ustaz puas hati. Intro ustaz tentang dua hamzah, ustaz highlightkan dua hamzah. Nampak dua hamzah, nak supaya tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham. Boleh kenal, dah kenal pun nak suruh faham lagi, nak suruh kenal lagi. Bentuk yang macam mana hamzah ni? Itulah bentuk di screen tu, ada dua hamzah. Ada dua hamzah. Dua kalimah, ya. Satu kalimah dah selesai. Satu kalimah kita dah bincang, dah selesai lah. Dua kalimah, fahamlah, dua perkataan. Ya, dua perkataan. Maksud dua hamzah pada dua kalimah dalam bab ini ialah pertemuan hamzah qata'. Ya, fokus kepada hamzah qata'. Hamzah wasal tak termasuk. Hamzah qata'. Hamzah qata' yang pertama berada di akhir kalimah. Berada di akhir kalimah. Ya.
dengan hamzah qata' yang terletak di awal kalimah. Satu di akhir kalimah, satu lagi berada di awal kalimah, dia bertemu. Bila boleh bertemu ni? Bilakah boleh terjadi pertemuan ini? Bila tuan-tuan puan-puan baca sambung. Baca sambung, tapi kalau kita baca berhenti stop pada satu kalimah yang hujungnya ada hamzah, kita stop di situ, depannya pun ada lagi awal kalimah, dia takkan berlaku hukum dua pertemuan dua hamzah dalam dua kalimah. Maknanya benda ini berlaku ataupun hukum ini berlaku hanya ketika kita baca wasal. Baik. Dah boleh faham ya? Sekarang kita tengok pula baris bagi kedua-dua hamzah. Dua-dua hamzah ini. Tadi dah sebut dua hamzah bertemu. Apakah baris dua-dua hamzah ni? Dia ada dua kategori. Ada dua keadaan. Pertama ialah sama baris. Dua-dua sama baris. Kalau hamzah pertama baris atas A, hamzah kedua pun baris atas A. Kalau hamzah pertama baris bawah I, hamzah kedua pun baris bawah I. Hamzah pertama baris depan U, hamzah kedua pun baris depan U. A A I I U U. Biasa kan jumpa dalam Quran itu A A. Ini kita refer kepada Quran yang hafs ya. A A I I U U. Yang satu lagi ialah berlainan baris. Kalau katakan hamzah pertama baris atas, mungkin hamzah kedua baris bawah. Kalau pertama baris bawah, mungkin hamzah kedua baris atas. Dia tak sama. Yang ni, berapakah jenis yang berlainan baris, nanti kita tengok. Kita selesaikan satu-satu dulu. Kita fokus yang pertama dulu. Okay. Huraian hukum bagi kedua-dua bahagian tersebut seperti berikut. Pertama, sama baris. Sama baris ini ada tiga jenis. Seperti yang Ustaz dah sebut tadi, ada tiga jenis. Ya, tak jadi empat lagi atau lima. Ada tiga saja. Iaitu kedua-duanya baris atas. Nampak? Kedua-duanya baris atas. Ayatnya berbunyi, hatta idza jaa amruna, yang Ustaz gariskan, nampak tak baris atas? Ini kalau kita guna Quran hafs, kita akan nampaklah yang dua-dua hamzah ni. Tapi kalau kita dah memang guna talaki, guna Quran kolun, dia dah siap buat cara bacaan kolun. Mungkin dia buang satu hamzah, mungkin dia buat tanda simbol bulat dan sebagainya. Jadi ini kita tengok dulu yang hafs. Kita refer yang hafs. Sebab tu kalau ustaz lah ya, talaki kolun ke talaki hafs ke talaki kira lain lah contohnya. Lebih suka guna Quran hafs. Cuma bila dah guna Quran hafs ni, dia kena banyak buat homework sikit lah. Kena rajin sikit lah. Dah rajin pun kena rajin sikit lagi. Misalnya contoh begitu kan. Tak guna perkataan malah, dah rajin pun, cuma kena rajin sikit lagi. Untuk ambil masa buat apa? Nak check apakah perbezaan. Tapi kalau kita tak ada masa pakai Quran kolon, settle lah. Sebab apa? Perubahan-perubahan kalimah, baris yang lain-lain lagi, yang tu kita takut kita tak terlepas pandang. Jadi elok guna Quran yang Quran kolon. Baik. Ini nak ceritanya kalau kita rujuk kepada Quran hafs, nampak jelas jaa amuna ada dua hamzah, dua kalimah, baris apa? Baris atas. Boleh faham? Okey. Ini surah Hud, boleh refer surah Hud lah ayat 40. Jadi kalau patternnya macam ni, nampak jaa amuna, apakah hukum bagi bacaan kolon untuk kolon dia siap buat mengikut cara bacaan kolon? Itu yang jadi masalahnya. Kita kalau tak hafal, kita tak perasan benda ni ada beza dengan hafs. Tapi kalau kita letak satu kolon, satu lagi Quran hafs, tengok kiri kanan, lah kali pening. Kan, tapi gitulah, sebelahnya kanan, sebelah kanannya ada half, yang depannya
qulun. Itu nasib baik satu riwayat. Kalau dah 10 riwayat dia mengaji semua sepenuh Quran. Okey. Jadi kalau tengok ayat ini atau pattern yang dua hamzah, dua kalimah sama-sama baris atas, bagaimana bacaan qulun dah disebutkan di situ, hadaf hamzah pertama. Hadaf ataupun guna istilah isqat pun boleh. Hadaf buang, isqat gugur. Ha, benda samalah, bila dah gugur jadi buanglah, samalah tu hadaf ataupun isqat. Jadi kita buangkan satu hamzah. Dia dua hamzah tadi, buangkan satu hamzah. Bila buang satu hamzah jadi macam ni. Ha, nampak tak? Nampak. Ha, ada berapa sekarang ni? Dah ada satu je. Satu lagi dah hilang. Okey, satu lagi dah hilang. Jadi tadi kita baca ja, yang ni kita baca jaa amruna. Sekarang bila baca kolon satu hamzah je, jaa amruna, satu je, jaa amruna. Susah tak? Lagi senang. Rasanya ramai juga yang baca kolon tanpa dia sedar. Dia baca ha sebenarnya. Tapi sampai sini terjadi kolon. Sebab kalau haf dia kena clear bunyi dua-dua hamzah. Hatta idza jaa am am, kena sebut clear bunyi amruna. Sebab itu kalau kita ada pendedahan qiraat macam ni, bila kita baca haf kita lagi berhati-hati. Oh, sini aku ingat qulu ni begini, hafnya aku kena buat jelas bunyi supaya orang dengar tu tak timbul kesamaran lagi. Aku memang sebut dua-dua hamzah tu bunyi clear. Hatta idza jaa amuna, itu jelas. Oh, orang tak timbul lagi persoalan. Dia ni baca satu hamzah ke ataupun tak clear lah bunyi dua hamzah dia tu. Ha. Okey. Baik. Qulun senang. Hatta idza jaa amuna, pakai satu je. Pakai satu je. Okey. Dalam ayat ini ada tak saya masukkan? Okey. Okey. Cuma untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, di bawah nanti akan ada, cuma saya sebut terus ya sekarang ini. Nanti kita ulang balik. Berkenaan dengan mungkin ada nak tanya, ada timbul persoalan, ustaz kalau dah buang satu hamzah nak panjangkan berapa harakat? Timbul berapa harakat nak panjangkan tu? Okey, jawapannya ialah kita boleh buat dua cara. Sama ada kita nak panjangkan dua harakat, ja'amruna, dua harakat, ja'amruna, ataupun nak buat empat harakat, ja'amruna, boleh. Ya, yeah? Dua boleh, empat pun boleh. Okey, baik. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Nak tanya. Dari segi bahasa ada perubahan tak? Okey. Dari segi makna lah. Dari segi makna di sini tak ada perubahan apa-apa. Dia tak berlaku panggil pertukaran makna. Kalau maknanya di sini maknanya datang, datanglah makna dia. Kalau dibuang satu hamzah pun. Sebab dia adalah bacaan itu mengikut kaedah usulnya begitu. Tapi makna tak berubah. Ya? Dia tak seperti mana farsi huruf. Farsi huruf ada yang berubah makna, ada yang tak berubah makna. Contohnya kalau kita ambil contoh dalam tajwid juga, contoh katakan dengung tak dengung. Ini dengung, ini tak dengung. Berubah tak makna? Tak berubah makna. Sama juga di sini, kes ini. Dia dah jadi begitu kerana sebabnya begitu. Tapi kalau kita berhenti, ingat, kalau berhenti tadi Ustaz dah sebut. Kalau dah berhenti tadi, dia tak berlaku buang. Tak berlaku hadaf. Hatta idha ja'a. Clear, dia bunyi dengan adanya hamzah. Okay. Jadi kalau sambung, kaedahnya menetapkan begitu. Seperti hukum nun mati. Bila dah bertemu dengan huruf-huruf izah, kita nyatakan nun. Jelas, nampaklah nun. Okeylah, kalau kita baca dengan idiom, nampak lagi tak nun? Dah tak nampak. Adakah berubah makna? Dia tak berubah. Sebab dia hukumnya begitu. Ya? Boleh? Okey, boleh. Okay. Terima kasih. Okay.
Okey, sama. Baik. Ustaz nak dengar siapa nak cuba baca riwayat qaulun untuk yang hukum ini. Boleh. Siapa nak cuba baca wajah yang inilah yang dua-dua ni. Panjang dua rakaat dan panjang empat rakaat. Baca tak payah baca panjang sampai habis. Baca sampai setakat nak baca lah sampai mana. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan Kak Natra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أمرنا وقوت النور قل نحمل فيها. Okay, sampai situ. Baik, sampai situ. Tadi baca dua harakat. Ustaz nak baca ulang empat harakat pula. Sekali lagi. Hatta iza. Bukan pada hatta. Bukan pada hatta, pada ja. Hatta kita tak nak bincang lagi. Hatta iza ja amruna wa fawattan nuru qul nahmil fiha. Okey, baik. Senang ya. Hanya bunyi satu hamzah je. Tak adalah susah sangat. Cuma nak ingat formula tu je lah. Okey, baik. Tapi kalau wakaf di situ Ustaz? Di wakaf mana? Kalau wakaf kena empat. Kena empat harakat. Dan empat sebut harakat. Tadi kalau satu hamzah dia tak disebutlah. Ni jadi macam nilah seolah-olahnya. Oh, kalau wakaf kena zahirkan balik hamzah tu. Dia kena jelaskan hamzah dalam keadaan mati. Oh. Hatta idza ja. Ada break dengan hamzah. Ja. Kena masuk hamzah. Ja. Okey. Dia tak boleh nak buang. Sebab kalau dalam mushaf qaulun kan dah tak ada hamzah tu. Dah hilang. jadi kena baca ya Ustaz. Oh. Ya, kena baca. Sebab itu Quran ini dia bukan baca mengikut yang ditulis mata-mata. Dia kena bergurulah. Berguru yang tadi poinnya. Memanglah kalau kita, sebab itu Saidina Osman dihantar mushaf dan dihantar tok gurunya sekali. Ada tok guru, hantar ke Kufah ada tok gurunya, hantar ke Basrah ada tok gurunya. Kalau katakan hantar mushaf saja, pandai-pandailah kau baca. Itu masalah lah. Lagi pening orang nak baca ataupun macam-macam kiraat yang akan timbul. Kalau begitu. Jadi tadi sebab tu saya sebut awal tadi, pertemuan dua hamzah tu berlaku bila bacaan wasal. Bila kita dah tak baca wasal, dia tak berlaku lagi pertemuan tersebut, maka hukumnya kembali kepada hukum yang asal, adanya hamzah. Dia takkan berlaku gugur kerana gugur hamzah, azaf hamzah, hanya dibaca bila sambung. Poin tu penting. Jadi sebab itu hati-hati kalau kita merujuk kepada Quran qaulun semata-mata tanpa kita rujuk balik kepada Quran hafs ataupun kita tak ada pengetahuan tentang asal kalimah ni, kalimahnya maksudnya apa, ataupun kita katakan penulisan kalimah ini fullnya macam mana, kita akan tersilap. Betul lah orang akan baca. Kalau ini Quran qaulun ni sekarang ni saya tunjuk ni. Dia akan baca macam ni lah. Hatta idza ja. Okey, dia akan baca hatta. Dia akan baca macam tu. Okey. Tapi kalau baca idza ja, masih ada lagi dalam kiraat-kiraat yang lain lah. Bukan qaulun, tapi ada dalam kiraat yang lain. Memang penuh dengan kiraat kita sebenarnya baca tanpa kita tahu kiraat apa yang kita baca. Okey, ya. Yeah? Baik. Okey. Yang kedua, selesai yang tadi Ustaz ingat semua dah faham jelas, boleh ingat. Yang keduanya ialah sekarang kita tengok ii pula. Macam mana tadi aa dah clear ya. Maju carilah mana-mana ayat yang aa, ada banyak ya aa. Sekarang kita tengok yang ii pula. Ya, iaitu satu hamzah bawah. Ustaz ambil contoh daripada surah Al-Baqarah ayat 31.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Kita baca haf kena clear betul-betul. Haulai i. Daripada pangkal halkum. Haulai i. Ha, kalau salah satunya tak clear bunyi haulain, tak clear bunyi hamzah, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dah bertukar channel, bertukar riwayat, bertukar qiraat yang lain. Nampak tak? Jadi sebab itu ustaz masih lagi berpegang kepada banyak faedah yang kita dapat melalui kita belajar qiraat. Walaupun haf belum pandai-pandai sangat lagi pun. Kan? Belum pandai haf ni, boleh ke saya nak belajar qiraat? Kita belajar qiraat nak mantapkan haf. Yang ustaz boleh sebut faedahnya gitu. Kita belajar qiraat lain, two in one nak mantapkan bacaan hafs. Jadi kalau asatizah lah, khususnya kalau guru-guru Quran, lagilah dia perlu tahu benda qiraat-qiraat yang lain supaya dia dapat bagi perbetulkan bacaan anak-anak murid dia tu. Dan boleh bagi perkongsian kalau baca begini dah masuk kira ini boleh sebut ya. Baik, bagi bacaan kolun macam mana nak baca? Kalau ii, bagi bacaan kolun dia akan tashil, faham ya, tashil. Kalau belajar khas memang kita dah tak asing lagi, dan kita pun dah bincang sebelum ni tashil pada hukum dua hamzah satu kalimah. Harapnya dah boleh faham betul istilah tashil. Cuma dia tashil hamzah pertama. Tashil hamzah pertama. Sebelum ni kita bincang tashil hamzah kedua. Itu bab dua hamzah satu kalimah. Bab dua hamzah dua kalimah yang kedua-dua baris di bawah kena tashil hamzah pertama. Dalam Quran kolun dia buat macam ni. Dia buat begini. Kalau kita tak tahu asal usulnya apa huruf tu yang bulat macam tu, nak suruh baca macam mana tu? Jadi mungkin kita tak tahu, kan? Dia pula tu baris apa tu sebenarnya? Bawah ke depan ke atas, tak diletakkan pula baris. Cuma dia buat bulat je. Ini nak kena mahir, nak kena ada kemahiran. Ataupun ini nak kepada kita merujuk kepada Quran hafsnya macam mana. Nak kena rajin lah. Belajar qiraat ni melatih kita ni jadi rajin. Rajin apa? Rajin buka kitab, rajin semak, ya. Rujuk ni, rujuk tu. Okey. Jadi dia buat bulat je, maka bunyinya adakah nak bunyi haula, haula ke haulau ke haulai? Nak bunyi ke arah mana? Haulai ke macam mana? Itu kena lihat. Asalnya baris apa? Asalnya baris bawah. Bila asalnya baris bawah, kita kena pergi ke arah baris bawah lah. Haulai. Haulai. Itu tashil. Haulai. In kuntum. Yang kedua clear. In kuntum. Haulai in. Haulain. Nampak? Bukan haulain. Tu dua-dua habis dia tashil. Lagi senang dia tashil semuanya. Jadi kolon. Jadi dia sendiri pula. Tadi kolon. Kolon nak tashil hamzah pertama je. Tapi jangan pula buang terus. Lagi senang haulain kuntum. Buang terus. Boleh juga baca dengan buan terus tapi bukan kolun, jadi qiraat yang lain. Banyak qiraat. Ini tasih, yang ni buang, yang ni kena baca dengan tahqiq, ya. Okey. Baik. Ustaz ulang sekali lagi.
Ya, macam mana nak bunyikan tashil yang ni? La, nak panjangkan berapa harakat? La. La, tuan-tuan puan-puan boleh panjangkan, dia asalkan ada tanda panjang tu, boleh panjangkan 4 harakat. Haulai in kuntum sadiqin. Boleh panjangkan 2 harakat. Haulai in, itu 2. Haulai in kuntum sadiqin. Boleh panjangkan 2. Jadi 4 boleh, 2 boleh. Ustaz bincang lagi makmum fasih. Ustaz tak nak bincang lagi yang tu. Tak nak gabungkan dengan mim jamak. Nak tuan-tuan puan-puan clearkan dulu hukum bila ii macam mana nak baca. Itu je. Itu je dulu, ya. Yeah? Okey. Baik. Ustaz boleh nak minta seorang baca daripada faqala anbiuni. Mula di situ je. Sampai ke bawah sadiqin. Baca yang pertama, kemudian baca pula yang kedua. Ha, 2 harakat je. Ha, 2 harakat dulu. Tak payah fikir lagi. Dia ni makmum fasih apa semua? Tak. Fokus kepada la. Hi-ing. Okey, silakan. Siapa nak cuba baca? Ada tak? Cuba Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kak Yati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. Dua harakat dulu Ustaz. Empat dulu. بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Kak Yati sekarang dah tashil. Cuma soalannya, tashil tu hamzah pertama ke hamzah kedua? Hamzah pertama Ustaz. Okey, cuba sekali lagi nak dengar hamzah pertama macam mana bunyi tashil ni. Haulain kuntum sadiqin. Itu tashil hamzah kedua tu. Bukan tashil hamzah pertama. Hamzah kedua tak clear. Bila tak clear bunyi, maknanya kita dah tashil. Terbalik kan? He in. Haulain. In yang kedua tu clear bunyi. In kuntum. Yang pertama je kita tak. Haulai in kuntum sadiqina. Itu jelas kedua-dua. Tak boleh. Dia kena satu yang pertama tu kena tashil. I. Haulai. Situ yang tashil. Haulai. Yang tu tashil. Haulai. Tashil yang tu. Haulain. Betul tak? I. Buat macam Ustaz. Buat macam Ustaz. Haulai. Cuba sebut gitu je dulu. Haulai. Haulai. Okey, dah betul lah tu. Okey, sekali lagi. Haulai. Haulai. Okey, kemudian in, yang tu clear bunyi. In kuntum sadiqin. Cuba in. Haulai. Cuba sebut In kuntum sadiqin. Okey, sekarang kita cuba gabung. Haulai in kuntum sadiqin. Haulai in. Haulai in kuntum. Okey, sekali lagi Kak Yati. Macam ni. Haulai. Cuba. Haulai. 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 Okey, kekal yang macam tu.
In kuntum sadiqin. Cuba. In kuntum sadiqin. Okey, ikut. Haulai in kuntum sadiqin. Haulai salah saya ustaz. Tak jadi. Senangnya he in. Haulahi in. Haulahi in kuntum sadiqin. Okay. Alhamdulillah dah jadilah tu. Ya. Jangan bimbang. Jangan rasa alamak susahnya. Tak, dia tak jadi kali kedua, dia mungkin jadi kali ketiga. Tak jadi kali ketiga, mungkin jadi kali kelima. Tak jadi kali kelima, mungkin jadi kali ke-10. Akan jadi juga insya-Allah. Nak kena usaha lagi. Tapi dia takkan jadi. Bila mana tak jadi kali kedua, terus tutup. Sadaqallahul azim. Tak jadilah. Takkan jadi. Kena buat lagi. Sampai jadi. Lagilah banyak. Kita ulang lagi tu. Semuanya pahala. InsyaAllah. Ya? Okey. Baik. Selesai. Ustaz pergi pula yang seterusnya. Dua-dua baris depan. Cerita dua-dua baris bawah dengan dua-dua baris depan cerita sama. Ya, cerita sama. Wah, maksud cerita sama, hukum samalah tu. Ya. Jadi lagi mantapkan lagi fahaman kita tentang dua hamzah dua kalimah ini. Tengok yang dua hamzah baris depan, dua-dua baris depan, dua kalimah ini hanya ada dalam Quran satu tempat saja. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-11. Perasan ke tak perasan? Mungkin tak perasan. Mungkin tak perasan. Satu tempat ni je ke? Satu tempat je. Ustaz pun tak perasan juga awalnya. Bila dah baca dalam kitab sebut begitu, satu tempat je rupanya. Sebab kita baca. Surakallahul azim, gitulah. Tak ambil maklum tentang hukum-hukum tadi. Baik. Jadi, kalau tengok di sini dua hamzah. Cuma dekat sini dia ada jim. Wa isalahu min duni awliya. Memang kita akan berhenti di situ. Awliya. Bila berhenti ada hamzah. Matikan hamzah betul-betul. Awliya. Okey. Terus ulaika fi dhalalin mubin. Okey, tu kalau berhenti. Kenapa berhenti? Dah raikan tanda waqaf di situ. Waqaf jaiz. Okeylah. Nak sambunglah. Contohnya kan, nak sambung, guru minta sambung. Bila guru minta sambung, hukum apa? Dua hamzah dalam dua kalimah bagi qulun kena tashil. Ustaz balik semula tengok awliya. Bila tashil dalam Quran, dia buat macam ni. Dia buat gitu, tanda bulat. Jadi kalau kita talaki, kita baca Quran, guna Quran kolun, hati-hati. Memang kita nak berhenti di sini. Nak berhenti macam mana? Aulia bulat ke macam mana? Aulia bulat ke aulia? Aulia nak tashilkan. Tak boleh. Kalau berhenti, kena kekal. Hamzah, awliya. Kalau sambung, baru tasheel. Tengok simbol bulat itu menunjukkan tasheel pointnya pada tempat pertama. Yang hamzah kedua, kena clear bunyi hamzah tu. Ulaika. Okey, contoh. Sebelum tu, awliya berapa harakat? 4 harakat. Ingat je. Boleh 4 harakat, boleh 2. Berapa wajah? Boleh 2 wajah. Boleh 4, boleh 2. Setiap kali kalau tashil hamzah pertama, boleh 4, boleh 2. Nak dulukan mana? Dulukan 4, lepas tu baru buat 2. Itu susunan dia. Disebut 4 lebih muqaddam, lebih didahulukan. Keutamaannya baca dengan 4 harakat. Kemudian baru baca 2. Nak baca 2 je boleh ke? Boleh nak baca 2. Yang utama, yang lebih didahulukan 4 harakat. Sebab dia asalnya adalah makmut tasir.
Hari tu baca dua tu sebab hamzah itu dia dah lemah. Fungsi dia tu dah lemah. Bila dah lemah, sebab itu boleh dibaca dengan dua harakat. Itu perbahasan dari segi ulama ulama qiraat lah yang menyebutnya seperti itu ya. Okey, hamzah dia ada power dia sendiri. Dia ada powernya sendiri. Okey, kalau adanya dia sebab itu jadi panjang. Oh, hamzah ni dah ditukar. Hamzah ni dah jadi tasil. Kuranglah power dia sebab itu jadi dua. Saya tak tengok kepada perubahan dia, saya tengok kepada asal. Kekallah empat. Itu sebab timbulnya empat boleh, dua boleh. Ya. Yeah? Okey. Macam mana nak baca walaysa lahu min dunihi awliya ula awliya cukup empat. Awliya ula u yang kedua tu ulaika kena clearkan bunyi hamzah. Awliya'u ula'ika fi dhalalin mubin. Itu empat. Walaysa lahu min dunihi awliya'u ula'ika fi dhalalin mubin. Itu dua. Boleh empat, boleh dua. Okey, senang je. Baik. Siapa nak cuba? Ambil daripada walaysa lahu. Okey, Kak Zalina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa lahu min dunihi. Walaysa lahu min dunihi awliya. Buat dua harakat je. Dua harakat dulu dunihi. وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Okey, Ustaz dengar hamzah yang kedua hilang terus. Timbulkan dia, timbulkan hamzah kedua. Ulaika. Clearkan dia. Okey, saya cuba lagi sekali Ustaz. Cuba. وليس له من دونه أولياء أولى أولياء أولى أولياء أولى أولياء أولى أو ada أولى kat situ ada أولى وليس له من دونه وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Tak berapa jelas ya? Tak berapa jelas. Okey. Okey. Cuba tengok di sini. Ustaz tunjuk sekejap. Nak suruh nampak ya, nak suruh nampak. Aulia. Aulia. Boleh ya nampak Ustaz tulis sekarang ni? Ya, nampak. Nampak. Okay, nampak. Okey, baik. Tengok. Aulia. Sekarang ni, yang ni seolah-olah sebab Ustaz nak suruh apa ni, semuanya nampak ya. Seolah-olah. Tapi tak sampailah bunyi macam ni. Seolah-olah. Ejaannya. H-U. Hu. Aulia. Hu. Aulia. Hu. Kemudian yang kedua pula. Aulia. Ulaika. Yang ni kena bunyi apa? Kena bunyi U. Jadi seolah-olah hu jumpa u. Aulia hu ula. Gitu. Okey, jangan buang ke semuanya. Boleh tulis, okay. Cuba tulis hu u supaya baca tu ada bayang-bayang tasheel, kemudian jelaskan huruf hamzah. Okey, baik, sekejap ya. Okey, silakan. Ustaz nak baca Aulia ni empat harakat ke dua? Ya. Aulia mula-mula buat empat lepas tu buat dua. Okey Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Okey, betul. Okey, yang kedua dua harakat. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ هِي دُوَ
dua-dua. Ni dua-dua lah Ustaz. Walaisa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Okey. Baik, terima kasih. So, macam ada macam ada hu sebenarnya. Ula. Itu tashilnya. Itu tashil, jadi Ustaz nak suruh nampak Ustaz buat eja HU. Tapi tak sampailah seperti mana bunyi hu yang betul-betul hu. Dia sekadar lalu je. Senang je kita sebut. Auliyau. Senang je. Sebab itu namanya tashil. Tashil ni maknanya senang. Sebutan yang mudah. Tapi kita jadi payah pula ya. Dah kena tukar nama pula. Tashil kepada. Okey, terima kasih Ustaz. Nanti berlatih. Saya berlatih. Okey, Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih Baik. Ustaz. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Assalamualaikum Ustaz, boleh bertanya? Ya, boleh. Maaf, baru masuk Ustaz jadi baru macam kurang faham sikit. Okey. Yang tadi kan dibaca min dunihi, wajah pertama tu dibaca dengan dua harakat. Ya. Dan dia tu dibaca empat harakat. Betul. Dan wajah kedua hi tu dibaca dua harakat juga ataupun empat harakat Ustaz? Dua. Biasa dua. Kalau ada tu jadi dia tidak mempunyai empat. Jadi dia mempunyai wajah pertama dua, wajah kedua pun dua. Wajah pertama aulia 4, wajah kedua aulia 2. Ustaz tak bincang yang dunihi. Dunihi Ustaz tak bincang. Kenapa Ustaz tak bincang? Tak nak masuk lagi supaya tak nak pening. Ustaz nak fokus yang aulia tu dulu ataupun nak fokus kepada dua hamzah dua kalimah, tak nak bincang makmum fasih. Okey. Okey Ustaz. Dia tak bincang fasihlah. Okey. Okay. Terima kasih Ustaz. Okey. Sama-sama. Ada lagi tak yang jelas yang Ustaz Burai itu berkaitan dua hamzah dua kalimah. Kalau dah jelas kita nak pergi next. Nah, ni. Yang ada kaitan dengan soalan tadi. Ada eh? Jelas eh? Okey, Ustaz lagi, jelas. Cuba dengar lagi. Cuba dengar lagi yang rakaman tu, dengar lagi ulang-ulang lagi ya. Insya-Allah. Baik. Sekarang masuk kepada perhatian. Perhatian. Boleh? Okey. Apabila berimpun baru masuk. Apabila berimpun mad munfasil. Dah nak masuk poin mad munfasil ni. Dengan dua hamzah pada dua kalimah yang berbaris di atas, fokus kepada baris di atas saja. Okey, fokus kepada baris dua di atas apa ni, kepada dua hamzah yang baris di atas saja. Ingat lagi tak hukumnya macam mana kalau dua hamzah bertemu dalam dua kalimah sama-sama baris atas, kena buat apa? Kena hadaf, kena buang, kena gugur. Yang aa tadi kena buang. Berapa harakat yang Ustaz suruh panjang tadi? Dua boleh, empat boleh. Ingat tak tadi? Ja boleh, ja empat pun boleh. Dua boleh, empat boleh. Tapi sekarang kita nak kaitkan dengan mad munfasil. Dalam ayat itu ada juga mad munfasil. Macam mana? Dia berjumpa pula dengan hukum dua hamzah. Dalam dua kalimah sama-sama baris atas, maka boleh kita baca tiga wajah. Dah tambah dah tiga. Boleh? Tiga wajah. Tak banyak. Tiga wajah je. Tak sampai 13 lagi ni. Tiga wajah je. Okey. Apa wajah-wajahnya? Senang. Kalau tak ingat, susah-susah nak ingat. Tak payah bimbang. Tulis yang ni je di kertas. Kalau nak talaki nak baca, letak kat tepi sampai hukum ni. Tengok, oh gini. Bacanya macam ni. Selesai masalah. Kan? Jadi kita nak suruh otak kita berfungsi sikit atau nak asah sikit, insya-Allah. Okey. Tengok di dalam jadual ini, dalam table ini, mad munfasil, tengok petak yang pertama bilangan 1 2 3. Yang sebelah tu petak mad munfasil atau saat buat slash tu mad silah tawilah, hukum sama ya. Sebab kita dah belajar sebelum ni mad munfasil, mad silah tawilah, bagi kolun kita dah belajar berapa wajah? Dua wajah, boleh dua harakat, boleh empat harakat. Ingat tak?
boleh dua harakat, boleh empat harakat. Mak mufasir kan? Mak silah pun sama. Boleh dua, boleh empat. Okey, kita pun katakanlah wajah pertama kita pun bacalah mak mufasil dua harakat. Baca, 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 jumpa mak mufasil, kita pun buat dua harakat. Baca lagi, baca lagi. Depan tu, depan tu ada hukum dua hamzah, dua kalimah. Sama-sama baris atas. Kita dah ingat dah formulanya. Macam mana nak baca kalau dua hamzah, dua kalimah baris atas ni? Buang satu hamzah. Soalannya, nak panjang berapa harakat? Tadi makmum fasih dua harakat. Maka di sini pun kita buat dua harakat. Sama-sama dua harakat. Satu jalan je. Sama-sama dua harakat. Okey. Contohnya macam ni. Nampak tak? Yang ni. Hatta. Hatta ni mat apa? Hatta ni mat mufasil. Hatta. Okey. Baca berapa harakat dulu? Dua lah dulu. Jangan naik empat terus. Bawa kereta ni, bawa gear dia yang bawah dulu kan. Kereta masuk gear. Tekan minyak, mak boleh mati kereta tu. Kena buat dua dulu. Ya. Yeah. Satu tak ada ke? Satu tak ada. Banyak tanya pula kan. Okey. Dua dulu. Hatta idza, hatta idza ja. Berapa rakat? Tengok dalam petak tu dua dua. Hatta idza ja amruna dua dua. Hatta ada ja'amruna. Ada yang bantu Ustaz buku, tengok buku kolon tu muka surat 31 ya. Yang ada buku boleh tengok muka surat 31. Yang tak ada boleh tengok depan ni. Okey. Hatta idza ja'amruna, selesai. Itu wajah pertama. Wajah yang kedua, dua harakat lagi mak munfasil. Tengok di petak mak munfasil masih dua harakat lagi. Hatta idza ja'a harakat. Ja, empat harakat. Hatta idza jaa amruna. Boleh? Hatta dua. Idza jaa amruna. Empat. Okey, dah selesai. Sampai bawah kita pergi. Contohnya lah kan. Kemudian wajah ketiga. Wajah ketiga. Ini mak mufasir dia suruh panjangkan empat harakat. Hatta empat kita panjang. Idza jaa berapa harakat? Tengok empat harakat juga. Idza jaa amuna. Hatta idza jaa amruna. Empat sama empat. Macam mana nak ingat ni? Tak payah bimbang-bimbang. Dia kalau kita dah selalu baca berulang-ulang, jumpa hukum yang ni, tengok lama-lama jadi ingatlah insya-Allah. Ingat macam ni je. Mad munfasil ni bertemu dengan mad mutasil. Mana mad munfasil bertemu mad mutasil? Mad munfasil hatta ja mad mutasil. Mad mutasil dia takkan boleh kurang daripada mad munfasil. Itu level dia. Power mad mutasil, martabak dia duduk di atas baru mak munfasil. Jadi kalau dah, kalau kita dah panjangkan hatta sampai empat, hatta dah sampai empat, ja mak mutasil dia takkan boleh kurang daripada empat. Dia mesti sama level. Sama level. Kalau dah baca idza ja amuna pendek dua harakat, kita seolah-olah meletakkan martabak mak munfasil di atas mak mutasil. Sedangkan mak mutasil dia di atas. Baru mak munfasil. Yang atas sekali mak lazim. Susunan martabat mat. Tu dia ada. Mak lazim. Lepas tu mak mutasil. Lepas tu mak munfasil. Tu susunan dia. Jadi poinnya begitu je. Cara nak ingat. Macam mana nak ingat ni? Banyak-banyak ni. Mak mutasil boleh kurang daripada mak munfasil. Di sini. Okay. Boleh. Baik, saya minta seorang cuba baca, nak tahu betul-betul ke dapat tak dapat. Orang yang masih lagi pening-pening nak baca macam mana, okey Kak Nur Aisyah, boleh cuba. Daripada situ kita boleh betulkan. Kak Nur Aisyah cuba baca, berhenti di sampai di wafa rotan nurukul nahmil fiha. Sampai fiha pun dah okey.
nak jimatkan masa. Okey, silakan Nur Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Hatta iza ja'a amruna wa faratan nurukul nahmin fiha. Okey, itu wajah pertama. Sekarang baca wajah kedua. Hatta iza ja'a amruna wa faratan nurukul nahmin fiha. Okey, wajah ketiga. Hatta iza ja'a amruna wa faratan nurukul nahmin fiha. Okey, habis tiga wajah selesai. Senang ya. Jadi ini contoh, jumpa lagi tempat lain, formula sama je lah. Selesai. Okey. Terima kasih Kak Raisha. Kita terus tengok yang yang ni pula. Apabila pun mad munfasil ataupun mad silah tawilah dengan dua hamzah pada dua kalimah yang sama-sama baris di bawah dalam satu ayat seperti ayat yang tadi kita dah baca, wa'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Ha ini mad mad apa ni, mad munfasil. Ha mad munfasil, ula mad wajib, tapi dia dah kena tashil. Kita dah sebut tadi macam mana nak buat ni. Lai'in kena tashil hamzah pertama kan tadi. La tadi berapa harakat kita sebut? Boleh dua, boleh empat harakat, boleh dua harakat. Itu kita tak kaitkan dengan mad munfasil. Sekarang kita kaitkan dengan mad munfasil. Dia dibaca seperti yang ini. Tiga wajah. Ya, tiga wajah. Okey. Tiga wajahnya adalah seperti berikut. Mad munfasil dua harakat. Ha mad munfasil dua harakat. Ula panjangkan empat harakat. Lai baru tashil. Ha ulai. Itu wajah pertama. Wajah yang kedua sama level. Ha dua harakat. Ula dua harakat. Hiin hiin tashil. Hiin haulai in kuntum. Haulai in kuntum. Dua sama dua. Kalau dah baca ha empat, ingat bila dah mad munfasil naik level empat, mad muttasil tak boleh kurang daripada itu. Maka dia kena sama level. Haulai in kuntum. Dah tak boleh dua. Kalau baca dua lagi, dia akan kurang matabak dia daripada mad munfasil. Haulai in kuntum sadiqin. Macam tu. Tiga wajah. Ya, senang je. Okey. Baik. Kita cuba dengar yang ni. Faqala ambi. Mula daripada faqala ambi'uni sampai di sadiqin. Siapa nak berbaca? Silakan. Jangan takut, jangan bimbang. Kalau ada silap, kita betulkan ya. Siapa nak cuba? Saya nak tahu betul-betul boleh faham ke tak. Okay. Saya Ustaz. Eh Kak Rafa ke Kak Saidah sama-sama. Sama-sama lampu hijau. Ozum ke? Okay. Tak, ya, tak. Okay, Ustaz bagi Kak Rafa dulu sekejap. Kak Arafah baca dulu, nanti kita bagi kepada Kak Saidah tu lain cara. Saya cuba Ustaz ya. Okay, Faqala. Faqala ambi'uni bi asma'i haulahi in kuntum sadiqin. Okay, itu number one. Number two. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Okay, number three. Okay, cakap putih pula. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
ulahi in kuntum sadiqin. Okey, ha, alhamdulillah dapatlah tu. Ya. Yeah? Ha, dah jadi tu. Okey, sama. Okey, Kak Saidah, Kak Saidah mana Kak Saidah? Kak Saidah nak minta baca yang ni. Baca daripada summa aradahum dengan apa? Dengan mim jamak. Kita dah belajar sila mim jamak. Yeah? Tadi kau baca tadi matikan mim. Ingat, mim jamak kolum boleh buat dua wajah kan? Boleh mati, boleh sila. Maknanya untuk track matikan mim jamak dia dah selesai. Sekarang track sila mim jamak. Seolah-olah macam inilah ayat yang kita baca. Dah selesaikan yang mati, selesaikan semuanya. Kemudian track yang kedua, silakan mim jamak. Sama juga. Tapi nak ambil pada summa al-dhub. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silah ya Ustaz? Yes, silakan mim jamak. Summa aradahumu alal malaikati faqala anbi'uni. فقال أنبئوني بأسمائي هؤلاء إن كنتم صادقين. Lepas tu mula di فقال أنبئوني. فقال أنبئوني بأسمائي هؤلاء tasih hamzah pertama. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Wajah ketiga. Wajah ketiga. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Okey, baik. Terima kasih Kak Saidah. Gabungkan wajah yang Kak Saidah baca dengan Kak Rafa tadi menjadi berapa wajah? Menjadikan 6 wajah. Matikan mim 3, silakan mim pun 3. Jadi kalau tak laki baca ayat yang ni memang kena 6 kali ulang lah. 6 kali ulang. Okey. Baik. Selesai. Okey, yang ni ini persoalan yang ditanya oleh Hajar Amia tadi. Sama jugalah. Ada maksilah tawilah di sini. Jadi bila kita kaitkan dengan maksilah tawilah, jadual yang sama. 2 harakat maksilah tawilah, 4 harakat pada muttasil sebelum tasil. Kemudian 2 harakat maksilah tawilah, 2 harakat pada muttasil sebelum tasil. Bila naik 4, sama label 4 harakat. Nampak? Okey. Salahu min dunihi. Okey, siapa nak cuba baca? Siapa nak cuba baca yang ni? Walai salahu. Silakan. Inilah Ustaz bagi pada Hajar Ramiah. Okey dah. Ambil walai salah. Ya. Betul ke tu? Walaisa. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dah lost pula Ustaz. Dah disuruh baca lost pula Ustaz. Ini tengok di screen boleh? Ya. Yeah. Nampak? Nampak. Ini. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Okey, itu wajah pertama. Sekarang wajah kedua. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ. Belum panjangkan lagi 4. Kita belum selesai lagi yang ni. Tengok di jadual ni kan. Bila kita baca wajah yang kedua, 2 harakat maksilah. Sebelahnya makmum tali sama level 2 harakat. Walaysa lahu min walaysa lahu min dunihi awliya'.
أولياه أولئك في ضلال مبين. Okay. Wajah ketiga sama level dengan empat. Empat. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاهُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, dapatlah tu. Okay. Baik, selesai. Itu selesailah perbincangan kita berkenaan dengan apa ni, berkenaan dengan dua hamzah dalam dua kalimah yang sama-sama baris atas, sama-sama baris bawah, sama-sama baris depan. Kita ada satu lagi yang sepatutnya kita habiskan, tapi manakala masa dah tak mengizinkan, kita akan sambung pada minggu hadapan dan akan masuk pada perbincangan dua hamzah juga, tapi kategori yang kedua, berlainan baris. Ya, berlainan baris. Ya. Jadi apa ni, bersamaan baris, sama baris. Kita akan tengok semula yang berlainan baris. Baik. Okey, sebelum kita akhir kelas kita pada malam ini, ada sedikit persoalan. Ya. Okey. Kita ada nak tanya soalan kuis. Siapa yang dapat jawab, insya-Allah ada bahagia. Cubalah, cuba jawab ya. Sebelum kita akhir. Baik, soalan yang pertamanya ialah berapakah rukun qiraat dan sebutkan satu daripadanya. Kak Aisyah. Aisyah. Rukun qiraat. Sila on mic. Kak Aisyah. Lupa nak on mic. Tadi Ustaz cakap ada dua rukun kan? Okey. Berapa rukun dia? Ada dua rukun. Jadi saya bagi rukun yang kedua boleh? Boleh. Bertepatan dengan mushaf Uthmaniyah walaupun secara ihtimal. Okey. Jawapannya yang satu daripadanya tu betul. Cuma berapa rukun qiraat betul lah tu kalau nak katakan sebab Ustaz ajar dua baru. Dia sebenarnya bukan dua. Dia ada satu lagi. Jadi berapa tu Kak Isa? Tiga. Ada tiga. Ada tiga. Satu lagi kita bincang pada minggu hadapan lah. Berserta dengan yang kedua tu belum selesai lagi. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada Kak Isa dapat jawab rukun qiraat yang salah satu daripadanya. Ya. Ada tiga dan satu telah daripadanya ialah bertepatan dengan salah satu daripada resam mushaf walaupun secara ihtimal. Okey, terima kasih. Baik, soalan yang kedua. Soalan yang kedua untuk soalan kuis kita, soalan yang kedua berbunyi begini. Saya bacaan pada ayat di bawah. Wah, soalan Ustaz makin susah ke? Tak, sama je. Bagaimana bacaan pada ayat di bawah? Silakan. Baru kita belajar. Yang kita belajar. Cuba Ustaz, cuba. Cuba Ustaz. Okey, Kak Syedah. Silakan. Kak tak apa, kita tak ada. Wa in dia tak nampak Ustaz tu. Wa in kuntum marda au ala safar au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaiq. Okey. Wajah apa tu dia panggil tu Kak Saidah? Wajah apa tu? Apa yang Kak Saidah buat tu? Iskot hamzah pertama. Iskot. Gugur hamzah pertama atau buang hamzah pertama kan? Sebab apa kena buang? Sebab bertemu hamzah sama baris. Dua sama hamzah baris. Dua hamzah bertemu sama baris. Ada satu poin lagi. Dua hamzah bertemu sama baris dalam berapa kalimah?
Dalam dua kalimah. Dalam dua kalimah. Okey. Itu berapa harakat baca tadi? Ja. Boleh baca dia yang tadi dia, yang saya dah baca tadi dua. Berapa harakat? Dua. Dua. Sekarang nak baca berapa harakat? Dia boleh empat Okey, boleh empat. Okey, cuba kat saya dah baca empat harakat pula ambil daripada auja. Daripada auja. Auja'a ahadun minkum minal ghaiq. Okey, itu empat ya, empat. Dalam ayat ini ada juga mad munfasil. Boleh kenal tak mana mad munfasil? Mad munfasil mardha. Mardha. Tadi baca berapa harakat mardha? Baca empat. Tadi yang mula yang baca tadi berapa harakat mardha? Mad munfasil? Empat. Tak, yang baru baca tadi, yang first baca mardha ni mad munfasil. Kolong boleh baca berapa harakat? Boleh dua dan boleh empat. Dua boleh, empat boleh. Mesti kita akan start dengan dua dulu ya. Jangan terus empat. Dua dulu. Baik. Sekarang Kak Saida akan baca empat harakat. Sila baca mad munfasil empat harakat dan kita akan dengar apakah wajah yang Kak Saida buat pada ja ahadun tu nak panjangkan berapa harakat. Mad munfasil dah empat. Mad mutasil di situ kena buat berapa? Okey. Silakan. Wa in kuntum marḍa aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghā'iq. Dia empat-empat ustaz empat-empat empat-empat empat sama dengan empat lah. Mad munfasil dah sebut tadi kan. Mad mutasil tak boleh kurang daripada mad munfasil. Dia boleh sama level atau dia kena lebih daripada mad munfasil. Okey Kak Saidah. Alhamdulillah jawapan Kak Saidah tu betul. Dan bacaan Kak Saidah tadi betul. InsyaAllah adalah orang yang ambil nama tu. Okey. Kak Rus ke Kak Lina. Okey. Baik, alhamdulillah. Jadi kita dah selesai perbincangan kita pada malam ni dan selesai dua soalan kuis. Tahniah kepada dua orang tadi yang telah menjawab kuis kita dan tahniah kepada semua juga kerana dapat ikuti kelas pada malam ni. Mudah-mudahan dapat fahaman yang baik dan mudah-mudahan nanti dapat praktikkan dalam bacaan riwayat kolon ya. Selalu ulang-ulang ya. Selalu kita buat mendengar beberapa kali apa yang telah kita bincang ni. InsyaAllah pada minggu akan datang tu lagi kita boleh faham dengan jelaslah ya. Baik. Jadi kita setakat tu dulu untuk malam ni. Terima kasih kepada Latin khususnya, terima kasih kepada Kak Lina, Kak Ros dan tim yang RH Center ni dan juga kepada semua. Moga Allah Ta'ala panjangkan usia kita dapat bertemu lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami, ingatkan kami ya Allah berupa dari Al-Quran, ajarkan kami ya Allah yang belum kami tahu daripada Al-Quran, bila kami dapat mengajar Al-Quran, dapat mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang, jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, kemudahkanlah urusan-urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum. Thank you.
Aduh. Nah, awak tak masuk nampak gambar. Gambar tak dapat. Nak tengok ni nak jap lah.